Ya oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, untuk demo karakter sudah dirilis nih. Nah, kali ini adalah untuk karakter Sixwind. Maksudnya Sixwind, teman-teman ya. Yang dimana kayaknya untuk Sixwind ini, untuk demo karakternya, sepertinya itu have fun banget lah ya. Sangat-sangat menyenangkan gitu kan ya, dari temanya dan sebagainya. So, seperti apa untuk demo karakternya? Yuk, kita akan lihat sama-sama. Oke, ini dia guys, untuk demo karakternya. Oh, obat. Ya, dia kan dokter ya. Ya, gue demen sih sama suaranya Sixwind ya, sorry. Waduh, musiknya ini banget ya. Have fun banget gitu kan. Sangat-sangat menyenangkan gitu ya. Oh my god, temanya emang begini ya si Sixwind ya. Lucu-lucu ya. Yeah. Funny moment lah itu banget ya guys ya. Ya memang kalau kita lihat dia tuh ya sebagai healer, tapi ya lumayan sih guys ya. Jadi tergantung nih, nanti kalian bakalan butuh healer atau tidak nih ya guys ya. Apalagi dia kan bisa ngedroplet gitu kan ya. Oh obatnya, nyari obat ya. Ketemu juga dia. Semoga cepat sembuh. Iya, Bu Dokter. Anjir, itu om-om ngapain dah? Seriusan dah? Astagfirullahaladzim. Ini apakah cerminan kalian gitu? What the heck? Oh, langsung ini ya, langsung sembuh ya, diobatin ya. Wah, luar biasa si Sixwind ini guys ya. Wow. Langsung berotot ya. Wah, ini kayak boleh di kita kalau lagi sakit berobat sama Sixwind ya. Waduh. Aman, tenang. Takut banget ya. Ini namanya obat ya, pahit lah ya, jelas. Yang penting manjur. Iya, betul Bu Dokter. Yang penting manjur dan kita sehat selalu gitu kan, karena kesehatan itu mahal. BTW di sini keren ya untuk demo karakternya. Ini enjoy banget lah gue ngeliatnya ya guys ya, dan sangat menyenangkan gitu kan. Ya temanya memang si Sixwind ini kan ya seperti itu ya. Dan itu adalah dokter cilik ya, dokter cilik. Ini gue lucu pas bagian om-om ini. Ini bagian om-om nggak pada ini deh. Kenapa tiba-tiba dia jadi mengeluarkan otot-ototnya gitu kan ya? Oh mungkin dia sakit guys. Setelah sembuh langsung wah kuat gitu kan ya, ibaratnya seperti itu. Ya mungkin kalian juga butuh berobat ke Sixwind nih ya guys ya, biar sembuh gitu kan. Ini lucu sih, jujur lucu banget. Nah, permasalahannya kalian gaca gak nih si Sixwind ini? Yang kita tahu kan kitnya sendiri kan ya seperti itu ya, dia healer, terus juga dia bisa ngedroplet ya, bikin droplet dan sebagainya. Nah, yang kita tahu juga kan untuk karakter-karakter Fontaine kali ini itu ya udah pada mandiri sendiri gitu. Nggak perlu healer, tiba-tiba langsung sat-sat-sat nge-heal kayak gitu ya guys ya. Well, mungkin teman-teman yang sangat suka dengan si Sixwind mungkin bisa gacha tanpa memikirkan kitnya gitu kan ya, ataupun yang lainnya ya, karena kalian mungkin suka aja gitu sama karakternya. Oke, itu dia teman-teman untuk demo karakternya. Gimana, kalian gacha atau enggak? Coba nanti komen di bawah ya. Dan yep, itu aja teman-teman untuk reaksiku kali ini. Buat kalian, selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye bye.